yang ini membuktikan bahawa Barisan Nasional kuat di Melaka. Beliau telah tengah terlalu. Saya mempersilakan saudara Jira melakukan balasan. Apa dia apabila dia pakai rambut palsu, orang tak kenal lagi siapa Anwar Ibrahim. Inilah yang disimpan rambut palsu. Sekarang ada di bukit aman. InsyaAllah akan menjadi bukti dalam mahkamah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak beritahu, dia kalau sampai besok pagi, kita sampai besok pagi. Dia sampai petang, kita sampai petang. Tidak lawan, tetap lawan. Kita tentang, dia tetap tentang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah penceramah kita dah lawan. Apa yang kau mengepek itu setan? Sebab itu saudara, kita nyatakan perkara ini. Pada malam ini, penegasan kita, komitmen kita, Dato' Najib, dia umum print, kita tak mahu lagi nak print. Yang kita kau tanah, kau tanah, kau punya pasal, tapi orang susah, orang miskin, orang yang memerlukan, amat memerlukan, bukan macam kau, kau dah kaya, duit Israel, duit Yahudi, orang susah, orang miskin, perlukan bantuan daripada kerajaan. Betul tuan? Berani tidak dia buat untuk hapuskan tuan? Dia tak berani. Kita Hey Samsung. Hey pendek. Hey orang Jasin. Ini Panglima Jasin. Kerajaan Pakatan Rakyat ada duit rakyat beli bas, ada duit beli lori, bunuh nak tabir negara, bunuh kerajaan tak mampu, tak ada duit untuk bina lembu lain. Lantik satu syarikat, tumbuh satu syarikat, syarikat tidak ada uang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سامسون kembali lah ke pangkal jalan سامسون makin jauh kau sesat nak makin teruk kau nak buat malu orang jasir memang tak menang. Memang tak menang. Yang akan menang Barisan Nasional. Betul. Kita lihat hari ini Pakatan Pembangkang tidak ada penceramah. Yang ada pada mereka adalah mereka yang menyebar fitnah, yang mereka yang penuh dengan pembohongan setiap yang keluar daripada kata-kata mereka. Hari ini bantuan pertolongan jasa kerajaan yang dapat dikecapi oleh seluruh rakyat di dalam negara. Nak bunuh orang ni tak perlu ada tempat kejadian. Astagfirullahaladzim. Allah boleh. Macam Anwar Ibrahim, depan boleh, belakang boleh. Apa yang berlaku? Dia beritahu asuhan bersumpah yang kedua itu dia buat. Anwar Ibrahim ada sumpah tidak? Yang pertama, Anwar Ibrahim ada sumpah tidak? Anwar Ibrahim ada sumpah tidak? Anwar Ibrahim tak pernah sumpah. Dalam mahkamah pun dia tak pernah sumpah. Sebab dia takut makan sumpah. Mesyuarat agung para pekuah seluruh Malaysia. Astagfirullahaladzim. Pusingkan dia punya lori ni. Pusingkan lori. Lori dia pusing. Pusing. Dia tahu. Nasib baik Anwar Ibrahim ada. Terlibat dalam rangka akuan bersumpah yang kedua itu. Anwar Ibrahim tak pernah sumpah. Daripada Dato' Najib Razak. Nasib baik kau Ahmad Perdana Menteri aku.